What are you doing, Rupa? I am helping and volunteering for the Rose Parade decoration on New Year's. Sorry? Oh, pretty. Yeah, I'm gonna make one like this. No, I'm kind of keeping it. I'm gonna go there and see where we're at. I'm kind of keeping it. We have a pretty big section to go, so. My first time. Selamat datang lagi di channel aku, Cerita Riva. Dalam video ini, aku mau ngajakin kalian untuk ngeliat persiapan parade bunga mawar tahun 2020 yang lalu. Nah, video ini aku ambil pada tanggal 30 Desember 2019, 2 hari sebelum acaranya. Dalam video ini, aku juga masukin beberapa foto dari parade bunga mawar itu sendiri di akhir video. Nah, jangan kemana-mana ya guys, kalau kalian penasaran, cus, stay tune. Selain kita bisa melihat persiapan dan perangkaian bunga-bunga ini, kita juga dihibur loh dengan musik-musik. Ada beberapa tempat yang disediakan panitia untuk merangkai kereta bunga ini. Aku pergi ke Rose Bowl karena itu yang paling dekat dengan tempat tinggal aku. Banyak banget relawan yang dibutuhkan untuk membantu merangkai bunga-bunga ini supaya bisa ditempel di kereta. Tadinya aku mau ikutan, tapi karena aku awal Desember mudik dan balik lagi ke Los Angeles ini akhir Desember, sehingga aku terlambat. Tapi aku sudah bertekad bulat, teman-teman, sehingga aku tetap datang untuk ngeliat dan membantu sebisaku apa yang bisa aku bantu. Ternyata itu seru banget dan perasaannya itu bangga. Walaupun aku cuma bantu sedikit, tapi aku bangga bisa ikut berpartisipasi di dalam event kelas dunia. Kalau kalian menonton sampai habis, nanti kalian akan lihat kereta-kereta ini yang akan muncul di parade. Terusin nonton ya, nanti kalian akan lihat sendiri kereta mana yang aku bantu merangkai bunganya. Bagi kalian yang belum, like, subscribe, dan komen, segeralah karena ikan sepat ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Selain kereta-kereta bunga yang akan tampil di dalam parade, ada juga loh kereta-kereta kuda serta mobil-mobil jadul yang akan tampil. Nah, kereta-kereta serta mobil-mobil jadul ini udah tampil dari semenjak zaman dahulu kala, dari awal-awalnya parade bunga mawar ini. Seru banget kan guys, lihat deh gimana ya rasanya naik kereta-kereta jadul ini. Yang ini sih kayak keretanya Santa Claus ya. Pastinya dong aku berpose. Ini dia nanti hasil akhir dari si rangkaian bunga-bunga ini. Tuh, keren banget kan?
Ternyata ya teman-teman, proses perangkaian bunga ini dan pemasangannya di kereta enggak segampang yang aku duga sebelumnya. Butuh kesabaran, butuh ketelitian, butuh kerjasama, dan hal-hal lainnya yang membuat hasilnya ini menjadi luar biasa. Salut aku tuh buat semua yang terlibat di dalam proses pembuatan ini, mulai dari desainernya, mulai dari staffnya, mulai dari donaturnya, mulai dari relawan-relawannya, luar biasa ya effortnya untuk membuat dan menghasilkan suatu parade yang luar biasa, yang begitu indah, yang berkelas dunia. Selesai melihat proses pembuatan kereta bunga serta bantu-bantu dikit, aku keluar dan jalan ke sekeliling Rose Bowl. Cuacanya lagi bagus banget dan matahari mau terbenam. Semuanya indah. Panitianya juga menyediakan tempat untuk berfoto loh. Pastinya dong, gak ketinggalan kita ikutan berfoto. Nah, pada tanggal 1 Januari, aku tuh pagi-pagi udah menuju tempat parade dan aku enggak tidur dong malamnya karena aku takut ketinggalan. Tiba-tiba muncul pesawat siluman ini dong, asli kaget banget. Munculnya mobil ini, maka itulah tanda bahwa parade sudah dimulai. Kereta pertama adalah kereta bunga Rose Parade. Mari teman-teman silahkan dinikmati foto-fotonya. Semoga kalian happy, semoga kalian suka. Dan jangan lupa nanti komen ya, yang mana nih kereta yang aku bantu rangkai 2 hari sebelumnya. Kalian juga bisa menonton video parade bunga ini di link yang ada di atas sini atau di deskripsi.
mas-mas dan mbak-mbak ini adalah petugas kebersihan yang membersihkan kotoran kuda yang jatuh di jalanan. Mereka dapat big applause loh dari penonton. Gimana teman-teman, menarik banget kan? Aku tuh suka banget, sayangnya tahun 2021 ini parade bunga mawar ini ditiadakan. Nah, semoga tahun depan sudah bisa diadakan lagi ya. Semoga video aku ini menginspirasi dan menambah informasi kalian teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video aku berikutnya. Love you guys, bye!